No ribet. Ini dia resep Jitu mengatasi anak kurus dan susah makan. Tonton video ini sampai habis yuk bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Hai bun, pernahkah bunda merasa khawatir melihat si kecil yang kurus dan sulit gemuk? Sebagai orang tua, tentu bunda ingin memberikan yang terbaik untuk anak bukan? Termasuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tubuh kembang optimal. Namun tak jarang, masalah anak kurus dan susah makan menjadi momok yang menghantui banyak orang. Jangan khawatir, di video ini bunda akan menemukan resep makanan sehat dan bergizi khas Indonesia yang mudah dibuat dan disukai anak. Dijamin si kecil akan makan dengan lahap dan berat badannya pun dengan naik dengan pesat. Mengapa makanan sehat dan bergizi penting untuk anak? Anak yang kurus membutuhkan lebih banyak kalori dan nutrisi untuk mengejar ketinggalan dalam pertumbuhan. Makanan yang sehat dan bergizi menyediakan energi dan zat penting yang dibutuhkan tubuh anak. Hal ini untuk meningkatkan nafsu makan, memperkuat sistem imun, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan konsistensi dan kemampuan belajar, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ini 5 resep makanan sehat dan bergizi untuk anak yang kurus. Yang pertama, nasi goreng ayam sayur. Siapa yang tak suka nasi goreng? Menu klasik ini mudah dibuat dan disukai anak. Ayam dan berbagai sayuran seperti wortel, brokoli, kacang polong untuk meningkatkan nilai gizinya. Kedua, sup ayam kampung wortel kentang. Sup ayam kampung hangat dan kaya akan protein, vitamin, serta mineral. Bunda juga bisa menambahkan wortel dan kentang untuk menambahkan rasa dan karbohidrat. Yang ketiga, smoothies buah alpukat. Alpukat kaya akan lemak sehat dan vitamin yang baik untuk anak bun. Campurkan alpukat dengan susu UHT, madu dan buah-buahan favorit anak seperti pisang atau stroberi untuk membuat smoothies yang lezat dan bergizi. Keempat, telur orak-arik brokoli keju. Telur kaya akan protein dan kolin yang penting untuk perkembangan otak anak. Brokoli kaya akan vitamin dan mineral. Tambahkan keju mozzarella untuk menambahkan rasa dan kalsium. Kelima, ikan gurame asin manis. Ikan gurame kaya akan protein omega-3 yang baik untuk perkembangan otak dan mata anak. Masak ikan gurame dengan bumbu asam manis yang disukai anak. Tips untuk memasak makanan sehat dan bergizi untuk anak. Sajikan makanan dengan menarik dan berwarna-warni. Libatkan anak dalam proses memasak. Kemudian ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Hindari memaksa anak untuk makan. Berikan cemilan sehat di antara waktu makan. Madu 369, solusi ampuh untuk anak yang susah makan dan kurus. Madu 369 adalah madu herbal alami yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah anak susah makan dan menambah berat badan anak dengan cepat. Madu 369 aman dikonsumsi anak usia 1-15 tahun. Kandungan madu 369 yakni madu hutan asli, ekstrak temulawak, ekstrak kunyit. Manfaatnya, meningkatkan nafsu makan anak, membantu pencernaan, menambah berat badan anak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan anak. Cara pemakaian madu 369, berikan 1-2 sendok teh madu 369 kepada anak 2 kali sehari. Bisa diminum langsung atau dicampur dengan makanan atau minuman lainnya. Bunda, ingin si kecil makan dengan lahap dan gemuk sehat? Yuk, coba madu 369! Jangan lupa subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan resep-resep makanan sehat dan bergizi lainnya untuk anak. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya bun. Salam sehat dan salam lahap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!